jualnya. Saya akan membacakan puisi Senggala. Jika langkari menampakkan sinarnya, sedikit embun akan musnah perlahan di saat itu. Perempuan-perempuan hanya terdiam di dalam dunianya, kecuali menjadi budak di istananya sendiri. Tanpa melakukan apapun. Namun semua berubah saat kau perjuangkan hak-hak kaummu. Kabosan melihat ketidakadilan terhadap kaummu sendiri yang hanya dipandang sebagai sosok itu yang berhasil merubah semua. Dengan perjuangan yang tidak sia-sia, hingga sampai saat ini, semua perjuangan masih kami rasakan. Terima kasih kami ucapkan kepada engkau pahlawan kami, Raden Ajeng Kasim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.